rasa manusia untuk menuju bahagia. Semua pasti berbeda dengan cara yang tak sama. Jangan berhenti berbuat baik, menolong sesama dapatkan bahagia. Bersihkan hati, hilangkan prasangka, ku bahagia. Jangan bosan beri kebaikan, lakukan berulang, kita akan menang. Semua yang bermula anak-anak. Hari ini kita kedatangan tamu yang dapat kita jadikan sebagai sosok teladan. Hari ini beliau akan memberi amanat kepada kita semua. Monggo Pak Dirman. Merdeka. Anak-anak, seperti lagu Indonesia Raya yang baru saja kita nyanyikan, ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, maka kita harus tumbuh dengan penuh empati, saling menolong dan mementingkan kepentingan orang lain. Silahkan maju ke depan, Ananda Bayu. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kita. Menolong dan merasakan sensasi kebahagiaan tersendiri dalam jiwa. Memenangkan kebiasaan baik, dan kehidupan akan memberikan kemenangan untuk kita. Dibesarkan dengan karakter saling berempati, hingga yang susah merasa sedikit demi sedikit keluar dari keterburukannya. Dikuatkan dengan kebiasaan saling menolong, memberikan jalan kepada orang lain untuk mengubah kesusahan menjadi kesempatan. Begitulah kebiasaan baik pada akhirnya bertemu dengan nasib baik. Semua yang bermula dari hati akan sampai ke hati.